This is Korang Kabum. Welcome back to another video of Kapaki Multiplayer. So, macam yang korang nampak dekat sini, dia aku tinggi sikit, 25,000. Dan aku akan ceritakan je lagi. By the way, ni version yang dah release lah, 4.6.4. So, yeah, kita masuk online, transfer online je. Sebab aku nak terangkan apa yang berlaku kepada orang yang main mod. So itu aku masuk Discord dia orang. Dan aku jumpa benda tu hari ni. Ozas Game kata jangan guna mod atau hack. Nanti duit kita akan hilang ataupun kereta kita pun mungkin akan hilang juga. So aku itu ada guna masa beta, aku guna mod dia pergi untuk dapatkan BN2BN tu ni. Mungkin sebab tu kot duit aku tinggi sikit. Takpelah, takpelah. So, 1000 HP kena ban untuk good news. Glitch pun ada yang kena ban. Dan 3000 nanometer off top masih boleh pakai. So, itu antara berita baik. Tapi glitch dia banyak trik lah. Contohnya macam diorang gunakan Game Guardian untuk dapatkan glitch diorang. So, yeah. Itu ni lah. Mungkin nanti Ozas Game boleh try untuk ban diorang juga, sebab dia 2 HP aku tak kisah sangat tau yang glitch ni. Dia 2 HP ada juga kecewa nak kalahkan kan. So Lisa tu ni RX7 dan mesin Serbia masih lagi hanya boleh pakai V8 4.5 liter engine. So agak bad news juga. So by the way, yang tengok video ni, jangan sesekali download mod, nanti korang punya duit akan hilang. Kalau korang naik M2 tu, jangan dapat ke M2, confirm nyesel ni. Okay. So yeah guys, for today, thank you for watching. See you next time on next video. Bye.